أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa nih anak-anak muda Bandar Lampung yang insya Allah semuanya menjadi ahli surga, amin. Siapa yang rajin duduk di taman-taman surga di dunia, insya Allah akan Allah catat sebagai penduduk taman-taman surga di akhirat, amin. Dan saya doakan mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir teman-teman semuanya sahur sendiri, amin. Amin. Bisa amin aja nggak berani ya. Sekali lagi, mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan terakhir buka puasa sendiri, amin. Ramadan tahun depan udah ada yang mendampingi, amin. Dinampingi sama temen kos-kosan. Kita memulai kajian pagi ini dengan membaca Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Teman-teman yang punya aplikasi Al-Quran di handphone, coba buka Surat Al-Baqarah ayat 186. Surat Al-Baqarah ayat 186. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي mungkin sering kita dengar tentang bersalam bab doa, berdoa atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ingin kita sama-sama renungkan adalah kenapa Allah meletakkan ayat doa ini satu paragraf dengan ayat tentang puasa. Karena beberapa ayat sebelumnya itu masih berbicara tentang puasa. Salah satunya adalah syahrul ramadhan, sebelumnya ayyama ma'dudat, dan sebelumnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Begitu juga tentang ayat-ayat setelahnya masih berbicara tentang puasa, khususnya puasa bagi orang yang haid, puasa dalam keadaan susah, dan juga tentang masalah sahur dan seterusnya. Di tengah-tengah ayat tentang puasa, di tengah-tengah ayat tentang Ramadan, Allah menyampaikan satu ayat yaitu tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apa kaitan antara doa dengan puasa? Ternyata syahrul Ramadan adalah syahrul doa wal munajat.
Bulan Ramadan itu kata ulama adalah bulan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan, bulan ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat-Nya seluas-luasnya. Sehingga siapa yang menginginkan rahmat Allah, maka bulan itulah bulan yang paling tepat untuk dia meminta kepada Allah agar diberikan rahmat sebanyak-banyaknya. Masya Allah, mantap sekali ya. Luar biasa. Keren. Biasanya kajian-kajian yang jumlah peserta sebanyak ini, masjid gak sehening ini loh. Ini heningnya tuh mirip seperti sholat tahajud sendiri. Tiba-tiba ada yang amin di belakang, ngeri ya. Heningnya itu seperti ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dibacakan ayat Al-Qur'an oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarlah dan diamlah sehingga kalian mendapatkan rahmat. Lalu para sahabat ketika mendengar ayat ini dibacakan, setiap kali mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka langsung diam seolah-olah di masjid itu tidak ada manusia seorang pun. Hening sehening-heningnya, seperti tidak ada manusia seorang pun. Sehingga ketika hening masjid padahal jumlah manusia di dalamnya membludak penuh seperti hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat sebesar-besarnya untuk mereka. La'allakum turhamun. Masyaallah. Kita kembali kepada 186 Al-Baqarah. Ketika para ulama mengatakan syahrul Ramadan syahrul du'a wal munajat. Bulan Ramadan itu adalah bulannya mengadu kepada Allah. Salah satu cara kita cepat kepada Allah itu adalah kalau dalam bahasa sosmed, nge-WA, nge-text, apalagi nge-DM, apalagi nge-broadcast-nya, nge-SMS orang yang kita pengen dapetin perhatiannya. Seorang suami kalau pengen caper kepada istrinya sementara mereka jauh, maka suami akan mengirimkan SMS kepada istrinya. Gimana kabarnya hari ini ya? Gitu ya. Istrinya kirim emoticon senyum sama lengkong. Oh, berarti dia masih sayang. Ini artinya dia menginginkan perhatian. Karena misalnya suaminya lagi di perjalanan, lagi di kantor, lagi bosan, lagi gabut, maka supaya dia semangat lagi, dia mengirimkan SMS kepada orang yang dia sayangi. Begitu juga dengan istrinya lagi gabut di rumah, suami sudah berangkat kerja, anak sudah berangkat sekolah, maka dia ngirim SMS atau emoticon untuk mancing perhatian suaminya. Begitu juga kita dengan teman. Udah lama gak ketemu, udah lama gak kopdar, udah lama gak nongkrong. Akhirnya kita broadcast di grup, kapan kita ngopi lagi, yuk kopi, kopdar, dan seterusnya. Intinya, ketika kita ingin campur kepada seseorang, kita menghubungi orang tersebut. Kita ngajak bicara orang tersebut. Kalau orangnya dekat, kita ngajak diskusi, ngajak ngobrol, ngajak curhat dengan orang tersebut. Itu cara kita cari perhatian orang. Maka hal yang sama juga berlaku ketika kita ingin mendapatkan perhatian dari Allah. Ngobrollah dengan Allah, carilah perhatian Allah dengan doa, dengan munajat, dengan curhat kepada Allah. Dan Allah sebaik-baik untuk kita curhat kepadanya. Beda banget sama curhat kepada manusia. Kalau kita curhat kepada manusia, kita curhat panjang lebar, dia cuma bilang, ya udah, sabarin aja. Ya udah, berarti ada hikmahnya kok. Paling gitu doang, yang paling udah simpatik, udah empati sama kita. Atau luparannya lagi, kita baru buka obrolan, mau curhat, dia curhat balik. Akhirnya kita curhat-curhatan. Gak ada yang ngasih solusi. Dua-duanya ngasih masalah.
kita ngasih masalah, dia ngasih masalah yang dua kali lipat lebih berat daripada masalah kita. Kita curhat, gue ditolak. Ada seorang sahabat, ketika dia dapat masalah, dia sakit, maka kemudian dia mengatakan, ya nafsi, wahai jiwaku, kalau engkau merasakan sakit, janganlah sekali-kali engkau mengatakan, ya Rabbi, indi hamun kabir, wahai Rabbi, saya punya masalah besar. Tetapi katakanlah, ya ham, ini Rabb, ya hamun, ini huwa, innahu huwa Rabbun kabir, wahai masalah, sesungguhnya dialah ada Tuhan yang maha besar. Jadi ketika kita punya masalah, jangan sampai kita merasa bahwa masalah itu lebih besar daripada Rabb kita. Jangan. Bahwa masalah itu lebih besar daripada Allah. Jangan. Bahwa masalah itu di luar kemampuan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Jangan. Karena yang maha besar Allahu Akbar. Dialah Allah yang tidak ada yang lebih besar darinya. Sehingga ketika kita punya masalah, kita katakan, wahai jiwaku, wahai masalah, sesungguhnya aku punya Rabb yang maha besar. Sehingga curhatlah kepada Allah. Dan waktu curhat yang paling baik kepada Allah, waktu caper yang paling baik kepada Allah itu adalah syahrul Ramadan. Makanya Allah letakkan ayat curhat di tengah-tengah ayat tentang puasa dan tentang Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 186. Bahkan Allah katakan di ayat itu, inni qarib, Allah dekat dengan kita. Jadi di bulan Ramadan secara khusus, Allah itu dalam kondisi yang sangat dekat dan perhatian sama hambanya. Sejak malam pertama Ramadan, Allah perhatian banget sama kita. Dan Allah memperhatikan kita tidak secara umum. Kita kalau orang ramai gini kan gak bisa fokus ya. Mungkin ada teman yang saya kenal di sini udah lama gak ketemu, itu pun saya gak kenal. Kenapa? Karena banyak. Saya pernah dalam kondisi ramai kayak gini, tiba-tiba di tengah-tengah jamaah itu ada kakak ipar saya di Pekanbaru. Kebenaran kakak ipar saya, kakak saya tinggal di Riau. Pas lagi tamling akbar, kakak ipar saya diam-diam ikut bersama ponakan saya. Pas saya ceramah panjang lebar segala macam, pas beres dia WA, dek, bagus tadi ceramahnya. Abang di mana bang? Saya tadi ada di antara jemaah. Enggak. Kenapa? Karena banyak. Begitulah keterbatasan kemampuan manusia dalam memperhatikan sesuatu. Tapi Allah, walaupun hambanya ada di langit dan di bumi dengan jumlah yang tidak terhingga, Allah memperhatikan mereka seperti kita hanya berdua aja. Setiap mereka mendapatkan privasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dengan kalimat inni qarib. Bukan ba'id, bukan jauh dan memperhatikan kita secara umum, tetapi qarib memperhatikan kita secara personal. Sehingga Allah tahu banget kita, kenal banget dengan kita, sehingga Allah juga paham tentang apa yang sedang kita rasakan secara personal, bukan secara umum. Kalau secara umum kayak gini, saya gak akan paham perasaan teman-teman. Saya gak akan tahu ada ekspresi yang lagi galau, yang lagi mungkin kurang tidur karena insomnia, overthinking. Saya gak ngerti, soalnya umum. Tapi kalau misalnya berdua, saya akan tahu, lo lagi sakit ya? Ya nih, sakit hati, misalnya. Lo kenapa kok diam aja? Ya lagi sariawan. Lo kenapa kok lemas? Namanya juga puasa. Oh iya. Artinya ngerti gitu, kita bisa paham karena personal. Nah Allah teman-teman, di dalam kalimat inni qarib, pengen ngasih tahu kita, Allah itu memperlakukan kita itu kayak cuman berdua dalam jarak dekat. Dan Allah kenal betul dengan kita, paham betul dengan perasaan kita. Perempuan yang dia doakan, ngeri ya doanya. Makanya saya gak berani sembarangan berdoa, takut dikabulin. Harusnya gitu loh, jangan saya nggak berani sembarang berdoa takut kecewa. Salah, kan banyak orang berpikir gitu kan, saya nggak berani sembarang berdoa takut kecewa. Kenapa kecewa? Takut nggak dikabulkan. Itu berarti dia ragu sama Allah. Harusnya saking yakinnya kita kepada Allah sampai kita nggak berani minta takut dikabulkan. Gimana maksud apa dikabulkan? Ada yang kita pengen minta, kita tahu itu sesuatu yang kita inginkan, tapi kita takut kalau itu gak baik untuk kita, sehingga kita gak berani minta. Jangan-jangan nanti ketika
Allah kabulkan, ternyata tidak baik untuk saya. Saking yakinnya kita dan saking percayanya kita kepada Allah, pasti Allah kabulkan, pasti dikabulkan. Saya pernah pas lagi tawaf mau mendoakan sesuatu, gak jadi. Ya udah deh, doa yang lain aja. Apa usah, adalah pokoknya. Ini kan gak dalam rangka curhat kan, cuma ngasih contoh. Ada sesuatu yang saya doain, yang pengen saya doain depan Ka'bah pas lagi umroh sebelum pandemi. Tawaf, doa semuanya udah, tinggal satu lagi. Doa enggak ya? Doa enggak ya? Ya udah deh, enggak usah. Kenapa dalam hati? Aduh, kalau Allah kabulkan nanti gimana? Repot juga saya. Ya udah deh, yang aman-aman aja. Akhirnya enggak jadi. Kenapa? Saking yakinnya Allah Maha mengabulkan doa. Harusnya kayak gitu, teman-teman. Jangan saking kita ragu akhirnya gak berani berdoa. Yuk kita doa. Aku mah doa yang umum-umum aja lah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa? Daripada spesifik terus nanti kecewa. Dan ini ragu nih. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita yakin kepada Allah, Allah akan tunjukkan apa yang kita yakini. Allah tunjukkan, walaupun itu menurut kita mustahil, walaupun menurut kita ajaib, Allah akan tunjukkan, Allah kabulkan. Dan ada doa yang ditolak. Kalau di delay, kalau di anggur itu gitu. Makanya kalau mau Allah fast respon, maka kita juga fast respon. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Hendaklah mereka memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku. Arti beriman, beramal solih. Salah satu di antara makna iman, amal solih. Sesuai dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, beriman. Kok orang beriman disuruh beriman? Itu maksud dari iman yang kedua adalah amal. Kalau kita baca Al-Quran, banyak banget definisi-definisi yang dijelaskan sendiri oleh ayat Al-Quran. Wahai orang yang beriman, beramallah. Amanu, aminu. Sehingga ketika Allah mengatakan, فَلْيَسْتَجِبُوا وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, di sini artinya hendaklah mereka beramal solih karena aku. Semakin banyak amal kita, semakin cepat doa kita sampai kepada Allah SWT. Semakin cepat sampai, mudah pasti Allah lebih cepat lagi merespon doa kita. Jadi sekarang kita belajar di poin pertama ini, yakin dulu Allah mungkin menolak doa kita. Allah pasti mengabulkan doa kita bahkan lebih cepat dari apa yang kita bayangin, pasti dengan seizin Allah. Saking kita yakin Allah pasti mengabulkan doa kita, kita sampai harus memilih-milih doa mana dulu yang mau dibacain, takut dikabulin semua sekaligus, kita bingung. Saking ya, yakin. Bisa gak kayak gitu, saking yakin. Bentar, sebelum doa, yang mana dulu ya. Yaudah deh, ujian dulu deh, gak usah langsung nikah. Daripada tiba-tiba keluar dari masjid, ada yang ngajak nikah, kan ngeri kan. Saking yakinnya. Akhawat.